Michigans from Rhea. Indonesia! Selamat datang di konser Satu Untuk Semua Persembahan dari Tallinn, Hongkong. Bersama saya Sebastian Teddy dan saya Kiki Hakiki, Iman Hakiki. Senang sekali rasanya di Lansam.
yang mana Dina, yang mana Milia. Dua-duanya Milia deh. Aduh ampun deh ya. Ya bener ya. Berada di sama menit pertama langsung ngondek. Gak pada kakau syai. Ini di sini ya. Dengar-dengar kabar bahwa teman-teman di Hong Kong adalah teman-teman yang luar biasa. Kalau gitu kita coba ucapin mana dan juga hello Hong Kong. Amazing. Wow. Dan orang sebanyak ini mereka harus banget nih download aplikasi baru yang terkeren yang akan kita segera launching hari ini, bener ya? Betul sekali. Kita mungkin biar lebih jelas kita berikan atas inilah dia kesempatan untuk teman-teman semua untuk tentunya mendapatkan hadiah hari ini yang berupa emas keping masing-masing 5 gram. Apa? Emas keping. Wow. Gila-gila pingsan ya. Yang namanya Milea tuh harus kuat. Gak begini langsung tumbang kamu. Oh, mas. Kamu mas. Mas Rudi. Mas-mas itu. Bukan mas. Tapi kalau misalnya dari tadi Hong Kong. Di Astro Mama Bayam ini bakal beneran kasih mas keping. Betul. Gak cuma mas aja. Kita bener. Juga selain ngajar teman-teman di sini download aplikasinya. Yes. Astro in One Mobile. Ya. Betul. Karena mereka gak bakal bisa dapetin mas tersebut, betul. Mereka nggak download S21 Mobile App sekarang juga. Mumpung ada waktu ya. Betul sekali. Gak cuma emas keping aja, jangan khawatir. Telin Hong Kong selalu menghadirkan sesuatu yang spesial untuk para pemuda dan juga para teman-teman di Hong Kong. Karena nanti kita akan sama-sama melihat banyak sekali artis-artis yang akan menghibur teman-teman semuanya. Salah satunya adalah Raditya Dika. Betul sekali ya. Terima kasih lagi pokoknya Enjoy the Show dan juga jangan lupa untuk download aplikasi karena lagi-lagi aplikasi yang teman-teman download itu menghadirkan banyak hadiah buat teman-teman semuanya. Yep. Ya. Kalau gitu tentunya tanpa berbasa-basi lagi kita langsung mulai rangkaian acara hari ini dengan penampilan yang pertama.